Sejumlah 1,312 sampel telah dianalisis oleh konsortium dan ini telah meningkatkan jumlah genom dari Malaysia yang telah dimuat naik ke GIS-8 kepada 3,009. Terkini hasil analisis penjujukan 1,312 sampel menunjukkan bahawa sebanyak 1,246 iaitu 95% telah dikenal pasti sebagai varian Delta, manakala 11 sampel dikenal pasti sebagai Beta dan 55 yang lain tergolong dalam varian bukan VOC. Sampel-sampel yang dipilih adalah daripada semua negeri. Juga sehingga kini tiada varian Mu dan Lambda dikesan daripada sampel-sampel di Malaysia. Konsortium ini akan terus memantau penularan varian virus SARS-CoV-2 di Malaysia. Bagi membolehkan konsortium dapat terus menjalankan analisis penjujukan genom, MOSTI turut mengumumkan tambahan dana sebanyak 13.9 juta ringgit. Dana ini membolehkan kesinambungan dalam menjalankan penjujukan genom, memandangkan adalah sangat penting bagi pemantauan kemasukan varian-varian baru ke Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Tuan Tua. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kementerian di atas usaha untuk bersiap sedia menghadapi varian-varian yang akan datang. Usaha yang amat-amat baik sekali. Tahniah. Soalan saya dipahamkan ujian makmal untuk mengenal pasti varian-varian COVID-19 ini mengambil masa yang lama. Apakah kementerian mempunyai inisiatif atau plan baru untuk memastikan hasil keputusan varian COVID tersebut dapat segera dipercepatkan bagi membendung dan mengambil penularan varian yang amat berbahaya sekarang? Dan juga seterusnya saya bertanya, adakah kementerian bercadang melaksanakan kaedah heterologi iaitu menggunakan dua jenis vaksin yang berlainan untuk menggalakkan kebekasanan terhadap varian COVID-19 yang berbeza? Dan adakah kajian penyelidikan terperinci telah dibuat berkaitan perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Di bawah konsortium yang saya sebutkan tadi, Kementerian Kesihatan Malaysia, MOSTI dan Kementerian Pengajian Tinggi, kita mensasarkan 1,000 penjujukan dapat dibuat setiap bulan. 1,000 whole genomic sequencing dapat dibuat sebulan. Dan ini memerlukan sistem whole genome sequencing yang lebih canggih. Ada setengah tempat menggunakan Illumina system yang agak lembap berbanding dengan nanopore system. Nanopore system mempunyai kapasiti yang lebih tinggi dan dapat menghasilkan 150 hingga 200 whole genome sequencing per batch dalam 14 hari. Sekarang ini nanopore system ada di UNIMAS dan juga di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Institute of Medical Research di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sedang memperolehi sistem nanopore ini untuk kita meningkatkan lagi kadar whole genome sequencing supaya lebih banyak dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan soalan Yang Berhormat tentang heterologous vaccination ataupun vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang berbeza, jawatan kuasa jaminan akses vaksin pada minggu lepas telah pun bermesyuarat. Dan jawatan kuasa kecil, technical, yang dipengerusikan oleh Dr. Kalairasu Perasami, pengarah Institut Pendidikan Klinikal, telah pun mengesyorkan kepada jawatan kuasa jaminan akses vaksin untuk booster dose ataupun untuk dos penggalak yang kita akan mulakan pada bulan Oktober ini, kita membenarkan heterologous vaccination ataupun vaksin yang boleh dicampur. Bukan vaksin yang sama seperti dos pertama dan dos kedua. Dan kajian berkenaan dengan keselamatan ini telah pun dilaksanakan dan disyorkan untuk kita teruskan dengan program heterologous vaccination kita. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna, Serai. Sempurna, ya. Harap, Serai. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkait dengan perancangan dan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan. Terima kasih, Pak. Menangani masalah ini, saya ingin bertanya. Berhubung kait dengan application science, kita dapati kalau tempat itu divaksinate dengan begitu jumlah yang banyak, maka kesan dia cukup baik. Saya nak tanya sikit, apa yang berlaku di wilayah Sarawak?
merupakan tempat yang mempunyai banyak vaccinated dengan izin dan cukup aktif melaksanakan langkah-langkah. Apakah varian selain daripada Delta yang didapati di tempat ini? Malahan kita nampak saban hari dia merupakan wilayah yang mempunyai jumlah yang begitu besar. Keduanya, saya nak tanya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kementerian untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Kementerian Kesihatan Malaysia dan saya sangat prihatin dengan apa yang sedang berlaku di wilayah Sarawak. Disebabkan Sarawak mempunyai kadar liputan vaksinasi yang sangat tinggi. Namun demikian, kita melihat bahawa kes harian mereka agak tinggi dan masih lagi meningkat. Walaubagaimanapun, kita dapati bahawa sebahagian besar, hampir 98% daripada kes harian mereka masih lagi dalam kategori 1, 2, 3. Namun demikian, apabila ada peningkatan kes, walaupun kebanyakan dia 1, 2, 3, tetapi kes kategori 4 dan 5 juga akan meningkat. Dan ini menyebabkan kita telah menghantar National Rapid Response Task Force di bawah timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Chong Chih Kiong, sekarang berada di Sarawak. Separuh daripada task force berada di Kuching, separuh task force ada di Sibu sekarang ini, untuk melihat pertamanya bagaimana kita dapat meningkatkan kapasiti hospital untuk menampung kategori 4 dan 5, terutamanya kapasiti ICU. Itu yang sangat penting. Dalam keadaan kita melihat kes meningkat, adalah sangat penting untuk sistem kesihatan awam menyediakan katil-katil kritikal, iaitu katil-katil ICU. Dan ini adalah satu langkah awal untuk negeri-negeri lain. Mungkin kalau ada varian ataupun gelombang yang seterusnya, kita dapat respon dengan baik. Ya, nauzubillah, kita harap tidak berlaku. Apabila kita melihat kepada Sarawak, ada beberapa sebab mungkin dan masih lagi dalam kajian kenapa ia telah meningkat. Antara dia, sebagai contoh, pembukaan awal sektor-sektor tertentu. Sarawak telah membuka beberapa bahagian-bahagian mereka lebih awal daripada negeri-negeri lain. Yang kedua, oleh kerana mereka telah cepat vaksinasi, mungkin ada dan kita masih lagi sedang kaji waning effect of the vaccination. Maksudnya kesan vaksinasi itu mungkin sudah mula menurun dan perlu kepada booster shot untuk golongan tertentu. Sebab itu saya dah umum, Sarawak sebagai contohnya, warga emas akan ditawarkan dengan dos penggalak pada bulan ini juga. Dan yang ketiga, kita juga melihat kepada tren jangkitan. Masih lagi ada banyak kluster di Sarawak yang melibatkan rumah panjang, di mana tak dapat nak dikawal kalau sekiranya berlaku kes-kes yang positif. Dan kita melihat kepada segala aspek, bukan hanya itu, tetapi juga varian, jenis vaksin dan sebagainya. Dan kita akan membuat pendekatan yang sepatutnya untuk memastikan bahawa kadar jangkitan di Sarawak akan dapat kita turunkan, insyaAllah. Betul, Speaker. Sibu sini. Sibu. Tak ada masa.